Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab salah satu soal matematika yang sudah ada di depan kita. Soal matematika ini berbentuk semacam pasal yang terdiri dari 4 kotak warna hijau, di mana e, isi dari kotak ini harus sesuai dengan operasi bilangan yang ada, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk itu kita akan mencobanya, dan untuk mempermudah, kita akan memberikan empat variabel yaitu A, B, C, dan D supaya mempermudah kita dalam proses operasi hitung menggunakan aljabar sederhana. Baik, di sini kita sudah melihat hasilnya adalah 17, ya, 36, 13, dan 4. Di sini kita berikan huruf A, B, C, dan D ya supaya nanti kita mudah mengerjakan eh, operasi per, perhitungannya. Di mana kita akan mendahulukan proses perhitungan eh, sesuai dengan hierarkinya yaitu perkalian. Di sini bisa kita lihat yaitu AC ya. AC sama dengan 4 dan CD sama dengan 36. CD sama dengan 36. Jadi kita bisa e, sudah mengetahui informasi awal. E, hasil dari perhitungan perkalian ini ya. Kita beri, beri e, tanda yaitu operasi perkalian di sini. Dimana nanti kita akan menghitung, menyederhanakan perhitungan kita ya. Yang pertama. AC sama dengan 4. Ya di ruas kiri dan di ruas kanan kita akan bagi dengan A. Oke, jadi kita bisa coret A ini yang di atas dan yang di bawah menjadi, tersisa menjadi C ya. C sama dengan 4 per A. Oke, ini yang pertama, C yang pertama. Lalu, proses yang sama kita akan mengerjakan pada CD ya, CD sama dengan 36, baik ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan D ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai dari C ya. Kita coret D nya, menyisakan C sama dengan 36 per D ya. Ini kedua, nah, ini kan sama-sama dengan sama-sama C ya. Makanya, dari yang C atas dan C bawah, kita bisa menyimpulkan ini adalah persamaan kita yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan persamaan yang kita sudah dapatkan. Gitu ya, ini sama-sama C, kita akan menyederhanakannya menjadi seperti ini. 4 per A sama dengan C yang bawah 36 per D. 36 per D. Nah, kita sampai sini akan mengerjakan operasi perkalian silang. Yaitu dari bawah ke atas ya, dan dari atas ke bawah. Ya. Yang akan menghasilkan berarti 4D sama dengan 36A ya. 36A. Lagi-lagi kita akan bagi kedua ruas ini supaya kita mudah mendapatkan hasil akhir ya. Kita bagi dengan 4. Di mana nanti di sini kita bisa coret 4-nya. Nah, kita mendapatkan D yaitu 36, 36 dibagi 4, 9. Ya, masih menyisakan A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari D, 9A. Ya. Ini hasil kita. Selanjutnya, kita akan mengurangkan ya, apa yang ada di kotak atas ya kotak atas yaitu a plus b dengan b min d Oke, yang yang belum kita uh, hitung ya kita tulis di sini a plus b sama dengan 17 ya a plus b sama dengan 17 dan b min d sama dengan 13 ya B min D sama dengan 13 kita akan mengurangkan memberikan tanda negatif negatif B negatif dengan negatif menjadi positif dan di sini negatif 13 kita hitung ya B dengan min B dia hilang menyisakan A plus D Menjadi 17 dikurang 13 menjadi 4 ya. Oke. Kita lanjutkan proses selanjutnya dari sini. E, karena nilai D sudah kita ketahui yaitu 9A tadi. D ini bisa kita e, hitung ya. Menjadi A ditambah D nya itu adalah 9A ya. 9A sama dengan 4. kita tahu kalau A ditambah 9A menjadi 10A ya. Jadi di sini adalah 10A. 10A sama dengan 4 ya. Lagi-lagi kita membagi dua ruas ini dengan 10 supaya mudah dan mengeluarkan hasil dari A ya. 10 kita coret menjadi A sama dengan 4 per 10 itu 0, 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari A. Oke. Okay. Nilai dari A. Sebentar saya akan scroll ke bawah dulu. <tuh> Baik. Oke, kita masukkan ya nilainya yang sudah kita ketahui tadi ya, yaitu, yaitu A, ya di sini A, yaitu 0,4, 0,4 dikali sekian hasilnya menjadi 4, kita tahu ya 0,4 itu harus dikali dengan 10, menjadi 4 ya. Lalu tadi eh C ya kita lihat C-nya di adalah 10 ya. 10 dikali sekian menjadi 36. Kita tahu kalau eh atau 36/10 yaitu di eh di bagian D ini menjadi 3, 3,6. Oke. Lalu di sini juga ada yang belum selesai 0,4 ditambahkan dengan sekian menjadi hasilnya 17. Ya, kita tahu 17 dikurangi 0,4 itu adalah 16,6 16,6 Oke, jadi kita di sini bisa mengidentifikasi langsung A, yaitu A 0,4, B-nya 16,6, C-nya 10, D-nya Oke, jadi kita sudah selesai mengerjakan isi dari empat pasal kotak berwarna hijau ini, yaitu a-nya 0,4, b-nya 16,6, c-nya 10, dan d-nya 3,6. Demikian video kita kali ini, semoga membantu dan bermanfaat. Tetap sehat dan tetap semangat sampai berjumpa di video tutorial matematika selanjutnya.